Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ala Dapur Norce Korompis. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Halo Ederen Nederland. Hoyo Meda, saya upload video waktu Belanda jam 1 kurang ya. Dan hari ini saya lagi pingin bikin cemilan ini resep Indonesia ya. Ini martabak lipat, ini mini ya dia. Dan isi mix sesuai selera aja teman-teman ya mau isi. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di subscribe, like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya ya, bagi teman-teman yang di luar Indonesia ya, dari kalau kita susah mau cari cemilan Indonesia, kita bisa bikin aja sendiri, kita belajar. Oke, dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lainnya. Tolong dukung channel saya ini, Ala Dapur Norce Korompis. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang lihat dulu deh resepnya. Teman, ini dia ya bahan-bahannya, ini toppingnya, dan ini saya pakai mentega, blue band seperti ini ya, sendok makan seperti ini. Nanti sebentar mau dikasih cair ya. Oke, dan teman-teman ini tepung terigu ya, kalau mau diukur sendok makan seperti ini ya teman-teman. Ini berarti 25 sendok makan. Dan gula juga, apa, susu bubuk seperti itu juga ya, begini 2 sendok. Dan saya taruh ini, dan garam dan vanila. Dan saya pakai ini baking powder. Ini baking soda. Dan kita aduk dulu ya. Ini gula pasir ya. Tambah ini telur, telur sedang ya. Dan ini saya tambah air dan kita aduk ya. Untuk air saya taruh semua aja ya, dan kita aduk sampai dia tercampur rata ya. Dan terakhir saya mau taruh ini mentega cair ya teman-teman, dan kita aduk lagi sampai dia tercampur rata ya. Kalau saya ini mau kasih diam ya sedikit, kira-kira 30 menit teman-teman. Lihat deh, sudah seperti ini. Dan ini saya mau kasih diam ya 30 menit aja, ditutup seperti ini. Teman-teman, ini sudah ya. Lihat, dia sudah seperti ini. Nah, dan kita aduk dulu ya. Dan saya sudah panaskan teflon ya. Oke. Dan teman-teman, kalau kita mau tes, kasih panas seperti ini ya. Kalau sudah bunyi seperti itu, kita kasih turun. Kasih kecil tuh api. Dan kita cetak sesuai selera teman-teman ya.
teman-teman, kalau kita lihat sudah seperti ini, kita taruh gula ya, sedikit secukupnya. Ini teman-teman sudah ya, saya mau angkat. Teman-teman lihat belakangnya tuh. Dan ini juga kita kasih bersih dulu ya, karena data itu kurang. Dan kita tes lagi ya seperti ini. Nah, kalau itu sudah, baru kita tambah lagi ya, kita aduk. Kalau kita mau taruh, kita harus aduk dulu ya. Dan kita tunggu ya dengan api kecil. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita taruh gula sedikit ya. Dan kita tunggu sampai dia kering. Dan kita angkat ya teman-teman, ini sudah. Oke, kita bikin semua adonan begitu ya. Teman-teman, kalau itu seperti ini ya. Kita taruh mentega atau margarin atau rom butter sesuai selera teman-teman ya. Dan saya taruh keju ya. Sesuai selera aja teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman. Martabaknya. Dan saya juga taruh ini pakai mesia secukupnya ya. Dan kalau teman-teman mau pakai garpu boleh ya, tapi saya seperti ini aja. Dan seperti ini ya. Oke. Begini. Kita bikin semua seperti itu. Teman-teman, saya lupa kutip pakai es susu kental manis ya. Secukupnya ya. Seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai garpu boleh juga ya. Teman-teman, ini dia resepnya sudah jadi seperti ini. Ini ada sisa ya. Kalau teman-teman mau bikin kecil-kecil begini boleh juga ya. Sesuai selera, dan kita lipat aja. Tapi kalau teman-teman mau tutup sama garpu supaya seperti ini deh, itu bisa pakai garpu ya, tapi saya nggak usah, begini aja. Mari Jo, tolong merasa. Mantap. Kita potong ya supaya teman-teman bisa lihat dia punya di tengah nih tuh, dia ada barongga-rongga. Tapi kalau teman-teman mau lebih kental, boleh ya dikasih kurang itu air. Dan kita icip-icip yuk martabak. Martabak Indonesia ini. Enak, mantap. Nyami-nyami. Jadi, kalau bagi teman-teman yang ada di luar Indonesia, kalau suka lagi pengen rindu makan makanan Indonesia, martabak, terambulan, kita belajar aja yuk bikin sendiri. Enak, mantap. Jadi ada di perongga-rongga ya. Mantap. Nyami-nyami. Wajib teman-teman cobain buat usaha. Mantap. Enak sekali. Nyami-nyami. Mantap. Lekker. Mevrouw, ada kurang. Kurang kopi. Oh iya. Nanti sebentar aja bikin kopi. Ya, oke. Ya, teman-teman, saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah support saya oleh Dapur Norce Krompis. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Ieder in Nederland, dankjewel. Tot ziens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker. Mensen, eet smakelijk, hè? Mantap.